Sore. Pertandingan hari ini bisa melihat tim kita memang fight betul-betul dari awal. Panas awal babak pertama, tapi kita kali sekali dan puas karena pemain hari ini memang kerja keras. Ya, silakan. Pertama saya mengucapkan puji Tuhan, terima kasih juga ke Persikmania yang datang ke stadion hari ini hampir full, luar biasa mereka. Itu juga kayak coach bilang, babak pertama dan kedua pun sangat panas hari ini, dan penyemangat kita itu adalah pemain ke-12 kita, Persikmania, untuk kita bisa tetap lari, tetap fight, dan itulah menurut saya perbedaan hari ini antara kita dan Persija, supporter kita yang luar biasa. Dan saya juga mau bilang Persija tim yang luar biasa, walaupun mereka gak main dengan pilar-pilar mereka dan mungkin trio asing mereka, itu tim yang sangat bagus, tim besar masih an, dan pemain-pemain mereka bagus sekali mainnya ya, walaupun ada asing, masih ada Abimanyu, ada Ferrari, ada juga Aji Kusuma di depan, dan mereka main sangat bagus. Jadi pertandingan yang sangat berat buat kita, tapi saya juga bangga sama pemain maupun official di pertandingan hari ini hasil kerja keras kita semua. Dan saya udah bilang anak-anak semua, walaupun Persija tidak main dengan beberapa asing mereka, ini bukan pertandingan gampang. Sama dengan pertandingan lawan Persib, ketika kita nggak main dengan 200%, kita nggak mungkin curi poin pun hari ini, nggak mungkin. Jadi sekali lagi puji Tuhan atas 3 poin ini, dan juga doa terbaik buat Persija ke depan, soalnya mereka tim hebat.